bunga betik. Nek mau buat sayur. Mendah. Batangnya kecil. Ada pokok betik yang tinggi. Ini dia keluarkan bunga. Dia tahu Nek suka makan bunga betik. Jadi dia jadi jantan. Ini adalah bunga betik. Sedap dibuat ulam ataupun ditumis sayur. Ada bunga betik. Dah kita buang batang kerasnya, ambil yang muda-muda. Masak air. Bila meledak kita celur-celur bunga betik kita. Kita celurkan bunga betik kita. Nemok seorang jap makan, nemok buat sikit. Budak tak suka makan pahit-pahit. Wah, kita boleh angkat dia. Gunakan daging. Sebab Nek Mok seorang yang makan, Nek Mok masak sikit je untuk Nek Mok sendiri. Ini pun semua bahan-bahan untuk makan seorang. Kita gunakan cili, serai sedikit, belacan, halia kecil je, guna sikit-sikit. Kemudian bawang merah, bawang putih. Bahan tadi ni Mok dah kisar halus. Panaskan minyak untuk menumis. Kemudian kita tumiskan bahan-bahan. Kita gunakan minyak sikit sahaja. Sedap bau, wangi, sedap bau cili. Ini kita makan pedas-pedas. Ini makanan untuk tua. Bunga betik ni baik untuk kesihatan. Kita ambil dia, jangan selalu, jangan kap sangat. Bulan sekali bolehlah kita makan sayur bunga betik ni sebab dia baik untuk menurunkan darah. Kita masukkan daging kita tadi. Ada orang gunakan ikan masin untuk masak ni, tapi tak memang tak nak masin sangat ikan masin. Pengalaman Nemok dekat Sabah, dekat Ranau, orang masak bunga betik ni dengan daging kerbau. Sedap. Nemok pergi Kenduri kahwin. Rumah mak angkat. Masa sebelum COVID, Nemok pergi selama 2 minggu. Banyaklah timbul pengalaman.
letakkan sedikit brasil, gula sedikit, kemudian kita masukkan bunga betik yang dah kita selur tadi. Kita selur, kemudian kita cuci dia terus. Pucuk petik ni nak suka. Dia mengilam pucuk petik sedap. Kita suka makan pahit-pahit ni. Air liur kita orang kata macam mengidam nak makan pahit-pahit. Hei. Bolehlah dia angkat. Dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okey teman-teman, nak teruskan menghabiskan semua ni. Jangan lupa like and subscribe untuk menyokong Nek Mok. Terima kasih semua. Bye.